Nah, sekarang saya mau tes terbang Mobile 8 analog ya. Ini pakai baterai Gaoneng GNB 550 mAh di HV ya, ini 2S di HV 2S. Terus remote juga ini pakai jumper T20 ya, T20S yang gimbalnya sudah RDC. Ini pertama kali remote dulu dihidupin. Ini remote dihidupin ya. Ini bentar. Ini salah settingan. Kurvnya diganti jadi custom. Oh ya, ya ini sudah. Terus kita colokin juga si ininya, Mobula X nya nah, terus sudah terbinding ya, sudah terbinding nih ya, tingkat ini. Terus Google-nya di sini pakai Google sini ya, Skyzone 04X. Ya, pakai Google Skyzone 04X dengan modul Rapid Fire dan antena fast ya. Nah, ini sudah terbinding si Mobula X-nya. Kita coba record. Coba record. Ya. Terus ke sini kita coba record si Mobil X-nya. Ini udah ke-record belum ya? Coba kasihan lo. Oh iya nih, belum ke-record ternyata. Coba kita bisa record. Nah, ini udah ke-record nih. Nah, ini udah ke-record. Kita tes dulu ganti modenya mau. Mode kita juga mau. Mode kita mau. Terus Arming ke Angel dulu. Angelnya mau. Oh iya, ini belum dites ya. Putar motornya benar apa enggak? Oh ininya untuk ke sini ya. Aduh copot. Copot pemirsa ininya. Bentar ya, diakalin dulu. Nah ini sudah diakalin si antenanya ya, sorry tiba-tiba copot dadakan. Nah ini sudah terpasang dengan baik dan juga benar, jadi kayak upin ipin ya si ininya ya. Nggak masalah sih. Kita tes dulu dia bisa terbang apa enggak. Nah ini dia, tes dulu bentar ya, bisa terbang apa enggak. Oke, sudah bisa terbang normal. Baru tes FPV-nya. Record sudah terikat dari tadi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Lancar-lancar saja ya. Mode engine ini coy. Sorry. Masih mode air. Nah, ini dia mode airnya. Ini mode air di belakang sini, enak sekali ternyata pemirsa. Ini jaraknya lumayan jauh untuk kita ke 400 MB ya. Biasanya kalau ini sampai 3 rumah nyampe nggak? Ini saya main di dalam kamar loh ini. Gila. Ini saya main indoor ini, bukan outdoor. Waduh, ya cepet banget. Ish, beneran asik nih. Oh, asik. Beneran. Asik ya. Terus nge-flip. Ish, cakep. Ish. Di motor, ada tisu. Ini mainnya dalam kamar. Ya. Kita coba ngebelakangin kita. Masih kena juga sinyal antenanya. Ini VTEK edan nih, VTEK VTEK. VTEK benar-benar enak tuh. Manuvernya juga enak ini si Mobula X.
Wih, asik boy. Masuk-masuk rumah orang. Asik. 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 Manuvernya udah bener-bener enak ini ya, karena red sama PID nya udah bener-bener enak nih. Berat ya rambutnya. Ini rednya buat red race ya, dia buat manuver bukan buat freestyle. Buat freestyle dia agak lembot. Kata emang susah untuk freestyle, tapi enggak sih ini. Ini udah bener enak kok, asik. Wih tuh, sumpah ini enak banget. Ini posisi belakang kita. Nah, ini ke depan di arah kita. Nah, ini speed S. Coba udah dapat 4 menit. Salah power lift atas seperti ini. Power lift itu mah flip biasa itu mah. Flip pro lah. Recovery ini juga enak kan? Jarak terjauh ya. Wow, jauh banget. Endan of Equators MW. Satu banget cutoff-nya tuh. Set. Wih, ini wis cakep. Cakep banget. Bang dapat 6 menit ini ya. Terbangnya dapat 6 menit. 6 menit sudah minta lenau ya. Gak masuk sini lagi. Ini saya mainnya di dalam kamar lah. Aduh, jatuh. Tidak masuk ternyata. Wah. Aduh. Oke nih, mau bola 8 ya. Enak banget nih dengan tuningan PID di video sebelumnya ya. Wih, ini udah enak banget nih dengan red segitu. Motor nggak panas. Terus si ini juga, nah, udah bentar.
cabut aja. Wow. Ah, motor nggak panas, semuanya tidak panas. Bener-bener enak lah ini mobil 8 nya. Sip, udah cakep banget nih. Enak banget lah pokoknya. Recommended untuk dibeli. Jangan lupa pakai settingannya tadi, jadi dia bener-bener ini ya, enak pokoknya itu untuk nikung-nikung segala macamnya udah bener enak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe biar channel ini semakin berkembang. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.